Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan, amin. Di video kali ini aku awali kegiatan aku nih teman-teman dengan bikin sarapan dulu ya. Nah ini aku mau bikin sarapan nasi goreng aja sih teman-teman, yang simpel-simpel aja pastinya. Ini aku mau bikin sarapan buat aku, terus juga buat pak suami, dan juga sekalian buat si Twin ya. Nah ini untuk si Twin teman-teman, aku tuh gak pakein cabe gitu ya, terus juga gak aku pakein kecap ya. Oke, gini aja nasi gorengnya gitu. Yang penting tadi tuh aku kasih bawang merah, bawang putih kayak diiris gitu, terus telur diorak-arik gitu ya. Dan di sini ditambahin garam dan juga penyedap rasa. Kalian sarapan apa pagi hari ini teman-teman? Sarapannya ada yang sama enggak nih sama aku, nasi goreng? Boleh ya share di kolom komen. Aku tuh kalau misalnya bikin sarapan itu memang jarang banget ya teman-teman, karena memang ya kadang itu kan lauk itu masih ada gitu ya, jadi ya nggak bikin sarapan gitu, makan pakai lauk yang ada aja gitu ya. Alhamdulillah sih kami tuh udah terbiasa teman-teman ya, kayak gitu dari awal-awal nikah juga udah begitu gitu ya. Jadi kalau dulu pas aku tinggal sama mama mertua tuh ya sama kayak sekarang, masak tuh ya cuma sehari sekali doang gitu. Makanya kayak pak suami juga kan mungkin udah terbiasa gitu ya sama orang tuanya dulu, dan alhamdulillah sekarang gitu ya jadi gak masalah gitu ya, walaupun aku tuh masaknya cuma sehari sekali gitu. Nah ini lanjut aku bikin nasi goreng yang buat aku sama buat pak suami ya teman-teman. Ini aku bikin nasi gorengnya itu kalau pagi-pagi gini kadang itu agak banyakan ya, karena memang pak suami itu kalau misalnya nasi goreng itu biasanya suka makannya itu banyak, dan kadang tuh suka kayak nambah-nambah gitu loh teman-teman. Jadi udah sini aku bikinnya agak banyakan aja si nasi gorengnya. Di sini aku juga nggak tambahin sayur ya, karena apa? Karena kan ini makannya bareng sama pak suami. Dia itu protes teman-teman kalau misalnya bikin nasi goreng gitu ya atau mie goreng itu kadang aku kasih sayur. Cuman ya tetap ya, kadang itu kalau misalnya aku lagi pengen nambahin sayur ya aku tambahin aja gitu ya sayurnya. Tapi berhubungin itu tadi dibilang gak usah ditambahin sayur gitu ya, ya udahlah gitu ya teman-teman. Berhubungin ini pagi-pagi banget gitu kan, takutnya nanti pak Sumala gak selera gitu sarapan. Jadi udah di sini gak usah pakai sayur. Kalau aku sendiri sih kalau nasi goreng itu seneng ada sayurnya ya teman-teman, setidaknya kol gitu ya, ataupun mungkin sedikit sawi gitu ya. Tapi ya gitulah, pak suami tuh beneran dia tuh nggak doyan teman-teman. Alhasil ya udah nasi gorengnya begini aja. Terkadang juga nasi gorengnya tuh nggak aku orak-arikin telur gitu ya. Terkadang cuman didadarin aja gitu ya telurnya, dan terkadang juga ya diorak-arik kayak gini. Nah alhamdulillah teman-teman sarapannya udah selesai. Jangan lupa sarapan ya, karena sarapan jauh lebih indah daripada harapan. Oke deh, di sini aku lanjutin teman-teman. Ini aku mau beresin cucian dulu. Nah berhubung ini tuh pagi-pagi mendung banget teman-teman, padahal ini tuh gak yang terlalu pagi banget gitu loh teman-teman, tapi entah kenapa nih cuacanya mendung banget. Jadi aku tuh was-was gitu ya, takutnya nanti tuh hujan gitu. Jadi di sini aku mau hanger aja untuk si pakaian aku ya teman-teman, biar nanti kalau misalnya hujan gitu ya bisa enak gitu ya ngangkatnya. By the way teman-teman, tadi tuh ada yang lewat ya, itu ada orang yang mau minta air di rumah gitu ya, karena memang orang depan rumah itu lagi bikin sumur bor teman-teman. Jadi kalau bikin sumur bor itu harus ada airnya gitu, alhasil airnya tuh ngambil dari rumah. Dan biasanya tuh kalau misalnya sumurnya udah selesai gitu ya, nanti kita dikasih gitu ya uang buat beli token sama yang tukang gali sumurnya gitu teman-teman. Jadi bukan tetangga yang bayarin gitu ya, bukan orang yang bikin sumur yang dibikinin sumur gitu yang dibayarin, tapi mereka para tukang-tukang yang ngegali sumur gitu yang ngebayar gitu. Dulu juga pas tetangga aku yang itu rumahnya kelihatan itu teman-teman, yang pas mereka bikin sumur itu ngambil airnya juga dari rumah. Nah itu dulu gitu ya juga dikasih gitu ya uang buat ngisi tokennya gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu.
Kalau di tempat tinggal aku itu memang rata-rata orang tuh udah menggunakan sumur bor ya, teman-teman. Di sini tuh juga bikin sumur bor, enggak yang terlalu mahal-mahal banget. Kalau aku dengar-dengar dari beberapa teman-teman aku gitu ya, banyak yang bilang sumur bor itu dari kayak belasan juta sampai puluhan juta gitu. Nah, kalau di sini tuh enggak, teman-teman. Di sini tuh kalau aku dulu ya, dulu udah sekitar hampir 4 tahun yang lewat, itu aku bikin sumur bor itu dengan harga 4.800.000 gitu ya. Ya habis 5 juta lah, teman-teman, karena buat snack sama makan tukangnya gitu kan, yang bikin sumurnya gitu. Nah, kalau sekarang itu udah di angka 6 juta, teman-teman, buat bikin sumurnya gitu ya. Jadi kayak bertambah tahun, bertambah naik juga gitu ya. Mungkin dari kayak alat-alatnya mungkin tambah mahal gitu ya. Jadi ya wajar juga lah kalau misalnya harganya juga jadi lebih mahal. Oke deh, teman-teman, di sini aku lanjut ya. Ini aku mau beresin belanjaan yang udah aku bongkar tadi, yang udah aku unboxing ya di video sebelumnya. Nah, ini tuh mau aku beresin dulu nih, teman-teman. Aku mau susun dulu ke dalam ini ya, laci-laci. Aku sih berharapnya, teman-teman, si lemari laci ini aku nggak pakai di dapur gitu ya. Aku mau pakai buat naruh barang-barang yang lain gitu loh, teman-teman. Kayak barang-barang yang jarang aku pakai gitu. Tapi ya aku masih belum ada tempat buat nata belanjaan gitu ya. Mohon doanya, semoga aku tuh punya rak gitu ya, atau lerbek gitu ya, murah-murah aja sih pengennya gitu, nambah satu. Terus sekalian punya keranjang-keranjangnya gitu loh, teman-teman, atau storage-nya gitu ya. Jadi biar ditaruh di situ biar lebih cantik gitu ya. Pokoknya mohon doanya ya, teman-teman, semoga ada rezekinya nanti, karena aku juga udah berencana banget pengen punya kayak gitu. Jadi nanti si lemari yang laci ini aku nggak taruh di sini gitu ya, nggak taruh di dapur gitu. Karena memang aku tuh juga butuh buat naruh-naruh barang-barang yang jarang-jarang dipakai gitu loh, teman-teman. Kayak misalnya ada wajan-wajan yang jarang dipakai gitu ya, ataupun mungkin baju-baju yang jarang dipakai mungkin bisa disingkirin dulu gitu ya, ataupun perkakas-perkakas yang lain lah gitu, teman-teman, biar nggak terlalu banyak di luar gitu ya, untuk si perkakas-perkakasnya gitu. Atau aku juga bisa alihfungsikan untuk naruh-naruh tempat hordeng atau spray, karena di lemari itu sebenarnya space-nya itu udah over banget gitu ya, teman-teman, pengen aku pindahin gitu ya. Nah, jadi makanya aku tuh berharap banget nanti suatu saat ada rezekinya biar bisa beli lerbek gitu, karena aku udah cek-cek sih di Shopee, teman-teman, ada lerbek yang kayu gitu ya. Harganya tuh nggak terlalu mahal sih, nggak nyampe 200.000. Ya mungkin juga nggak terlalu besar, dan juga kalau diisi barang-barang yang berat-berat itu nggak bisa. Tapi kalau untuk naruh-naruh storage, untuk naruh-naruh stok belanjaan gitu ya, kayaknya itu sih bisa gitu. Jadi insya Allah nanti kalau ada rezekinya pengen banget deh beli. Nah, teman-teman, di sini aku lanjut balikin lagi nih ya untuk ini ya, untuk apa namanya, Magicom. Karena tadi itu aku pindahin gitu ya untuk si Magicom-nya dulu, karena kan aku mau bongkar belanjaan. Nah, teman-teman, untuk Magicom, kadang aku pakai Magicom yang ini ya, kadang aku pakai Magicom yang satunya gitu. Pokoknya ditukar-tukar aja. Kalau misalnya aku pakai Magicom yang satunya, nah Magicom ini aku pindahin ke larbak, teman-teman. Begitu juga sebaliknya ya, biar nggak terlalu penuh gitu ya di area meja makan ini. Oke, alhamdulillah udah selesai. Di sini aku mau lanjut nih, teman-teman, buat sedikit menata ulang gitu ya di bagian lerbek ini. Buat kalian semua yang nanya untuk si link lerbek ini, nanti ya bakalan aku tulis di kolom deskripsi ya. Nanti kalian bisa cek aja, atau mungkin kalau misalnya aku lupa naruhnya, kalian bisa komen aja gitu, nanti bakalan aku kasih ya, teman-teman. Nah, ini si apa sih Magicom-nya ini aku pindahin ke bagian atas ya, teman-teman. Pokoknya aku mau tata aja ini sebisanya aja gitu ya. Sebenarnya cuman karena pengen ngemuat-muatin aja gitu ya, gimana caranya biar ini tuh muat gitu. Kayak ini namanya, kayak air fryer ini kan nggak yang setiap hari selalu dipakai gitu ya. Pokoknya kalau misalnya pas aku mau goreng sosis atau nugget buat anak-anak gitu, nah ini baru aku ini, teman-teman, aku pakai gitu. Nah, kalau pas lagi nggak aku pakai itu kan kayaknya penuh banget gitu ya di meja kompor aku gitu ya. Dan aku tuh pengennya meja kompor itu ada space yang lega gitu. Alhasil ya udah aku pindahin aja dia ke sini, kapan mau dipakai baru deh dipindahin gitu ya, teman-teman, ke area meja kompor, karena kan di situ ada colokannya.
Oke, udah seperti ini aja sih teman-teman. Alhamdulillah ini udah lumayan rapi lah ya untuk menurut aku. Selanjutnya di sini aku tuh mau mulai beberes di area meja kompor. Ini pertama aku mau rapiin dulu untuk si cucian piring aku yang udah aku cuciin ya teman-teman. Asli ini tuh udah numpuk banget. Beneran deh, parah banget ini mah numpuknya, banyak banget ya teman-teman. Ini tuh habis dicuci. Karena kan ini kemarin itu aku kan belanja mingguan gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh pokoknya di keesokan paginya gitu loh. Jadi kan kayak bener-bener capek banget gitu ya. Kemarin itu habis belanja, habis itu food prep, masak, terus malamnya belanja gitu kan untuk kebutuhan gitu. Dan ini tuh kayak pagi-pagi gini, aduh rempong banget deh rasanya ngelihat ini tuh cucian piring itu full gitu teman-teman di wastafel. Jadi ya sebelum nyuci piring lagi ya ini tuh kudu diberesin dulu gitu biar lega gitu. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya kalau misalnya suara aku agak kedengaran bindeng gitu ya, karena di sini kayak aku tuh mulai ngerasa pilek dan juga tenggorokanku itu gatal teman-teman. Jadi di sini tuh kalau misalnya suaranya agak kurang enak didengar atau mungkin kurang bersemangat gitu ya, aku minta maaf ya teman-teman, karena memang kalau misalnya aku nggak voice over ini, aku gak bisa upload karena aku tuh lagi ada kesibukan sedikit gitu ya. Jadi beberapa hari aku gak sempat buat voice over karena ada urusan gitu ya, urusan keluarga juga gitu teman-teman. Makanya pas lagi sempat gitu ya, aku tetap usahain voice over. Karena kalau misalnya gak aku sempet-sempetin voice over, bisa-bisa aku tuh gak bisa upload gitu ya. Kemarin itu stok video itu padahal aman buat beberapa hari gitu, tapi karena mengaku nggak ada voice over udah beberapa hari ini, alhasil stoknya juga udah menipis untuk video aku gitu. Jadi makanya aku harus buru-buru buat voice over. Oke deh teman-teman, setelah tadi aku rapin cucian piring, di sini tuh aku mau lap-lap dulu ya, karena memang cucian piring di wastafel itu udah aku cuciin semua gitu, cuman nggak aku videoin. Makanya ini tuh kayak cucian piringku udah langsung lega gitu ya teman-teman, nggak kelihatan berantakan. Biasanya kan suka ada yang numpuk gitu ya. Dan di sini aku lanjutin buat bersih-bersih gitu ya, lap-lap di area meja kompor dan sekitarannya. Nah di sini tuh Pak suami dia itu nggak kerja ya teman-teman hari ini. Karena apa? Karena memang tadi tuh pagi-pagi tuh hujan teman-teman, terus juga gerimis-gerimis gitu kan. Alhasil Pak suami nggak bisa kerja, dikarenakan memang Pak suami itu hari ini tuh jadwalnya sebenarnya nyemprot. Nah kalau lagi nyemprot rumput atau ngeracun rumput, itu kalau hujan kan ya rumputnya nggak bakalan mati gitu ya. Alhasil Pak suami itu hari ini nggak kerja teman-teman. Nah walaupun Pak suami itu nggak kerja ya, tetap aja Pak suami itu di rumah nggak bisa diem gitu ya orangnya. Kadang juga kalau misalnya pas lagi gini, dia kadang suka ke kebun yang yang nggak jauh dari rumah gitu teman-teman, buat sekedar bersih-bersih gitu ya di kebun gitu teman-teman, walaupun nggak dibayar gitu ya. Karena memang di kebun itu masih ada pohon sawitnya beberapa batang gitu. Nah kadang itu kalau misalnya pas lagi ada buahnya, suka diambil juga sama Pak suami, nanti dijual, terus uangnya berbagi sama kakak ipar aku. Karena kakak ipar aku tuh di sini ada gitu kan. Jadi kalau misalnya pas lagi ada rezeki itu, kadang ya dikasih juga buat jajan anak kakak ipar. Terus juga ya lepas lah buat nambah-nambah beli bensinnya Pak suami kadang gitu ya. Atau misalnya dia nyimpen uangnya sendiri. Karena kan semua pendapatannya Pak suami kan aku yang pegang. Jadi kadang kalau misalnya pas Pak suami itu ada yang lain-lain gitu ya, ya udah biarin aja dia yang megang gitu loh teman-teman. Biar kalau misalnya pas anak-anak itu minta jajan sama ayahnya itu, uang ayahnya itu ada gitu ya, nggak sama aku semua gitu. Oke deh teman-teman, lanjut ya. Nah di sini aku mau beresin kamar juga nih teman-teman. Nggak terlalu berantak-berantakan banget sih ya untuk kamar aku. Biasanya mah kalau pas anak-anak main sama ayahnya, pasti ini tuh acak-adul banget. Tapi ini tuh alhamdulillah nggak terlalu berantakan. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu untuk videoku kali ini ya. Semoga ada hikmah dan manfaat yang bisa kalian ambil. Sampai ketemu lagi di videoku yang selanjutnya. Maaf banget kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.